Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Senjari ini kita akan mereview pesanan dari sahabat GSN, Pak Haji Isnen. Ada banyak ini pesanan beliau. Ada pisau sembelih, sarung tangan, sabuk, dan lain sebagainya. Dari yang pertama kita review, senjata utamanya yaitu yaitu pisau sembelih dengan sarung kulit tebal kulit sapi asli, cantolan ikat pinggang model sloboan. Ini versi gede, versi 30 cm-nya, guys. Kalau yang biasa saya pakai di RPH itu 26, tapi sudah laku. Pernah yang pakai 24, 23, pernah. Terpendek 20 cm. Nah, ini untuk sapi-sapi jumbo, sapi simental, limosin yang gede-gede ini ngatasi segini nih. Sangat enak. Nah, modelnya masuk salam nunggal ini, lurus punggung belahnya, terus bilahnya lurus juga, naik potongan naik ke atas ini kayak model salam nunggal. Nah, minta di grafir nama seperti itu. Handlenya galih, sonokling, peksinya dalam, pin kuningan. Aksesoris brul jati. Untuk materialnya baja bohler N695, panjang bilahnya hampir 30,8, ya masuk kategori 31 kategorinya. Di pangkal 3,4 lempeng, sedangkan ketebalan 2,5 mili, hampir 3 milian lah ya, 2,8 hampir 3 mili. Ini gagah, mau gaya dorong, dorong pro, dorong tarik, dorong tarik murni, enak tarik murni pemula, enak. Saya di RPA pernah pakai yang 36 cm yang paling panjang, gede yang 36 tapi gede. Ini perhatikan ketajamannya. Ini sudah siap pakai tanpa rikaso, dari pangkal sudah cukup tajam, halus, lembut. Tisu yang ini nih semakin lembut aja. Jadi tisu yang nice itu sudah nggak ada. Yang ada ini mie. Jadi teksturnya dia lebih lembut. Sulit sekali, bikin frustasi kalau masih pemula belajar slash tisu. Kita coba di kertas. Lembutnya bukan main. Masya Allah. Ini nih, mohon dimaafkan ya Pak Isnen, kesalahannya di tukang grafirnya ini. Isnen Saputra jadi Sahputra ini. Laser, kalau sudah di laser dalam kayak gini ini agak susah sekali. Ngegerusnya susah, pasti habis nanti kalau digerus. Gitu. Kelirunya di tukang laser. Selanjutnya beliau memesan juga sabuk Betawi GSN. Terus stropping premium kita sisihkan, dan saat ini stok kosong untuk stropping. Ya, dalam waktu dekat pasti kita update lagi. Terus ini yang menarik, beliau memesan dompet untuk ibu negaranya, untuk kapoldanya, dompet kulit GSN, juru sembelih halal GSN. Ini untuk ibu negara. Nah, cetakannya di sini, tinggal dibuka. Ini kulit asli,
terus banyak kantong-kantong, banyak ini untuk memasukkan kartu dan ATM, di sini kantong, di sini kantong, di sini kartu-kartu, kartu-kartu banyak, di sini bisa dikasih foto, di sini juga kantong, banyak banget lah. Terus dicetek gini, di sini juga ada kantong, kantong isinya banyak. Tahun lalu aja punya saya bisa muat 6 juta lebih ini. Duit-duit merah itu 6 juta lebih. Itu bisa waktu kita ngebayarin kambing. Ini jadi kalau kulit sapi asli gitu enaknya. Kan kuat dia. Ini untuk Ibu Negara. Terus selanjutnya pesanan beliau sarung tangan. Nah, sarung tangan ini ada pilihan yang ini atau yang ini, Pak Isnen tinggal milih. Kalau yang ini kiri kanan, ini alat sebenarnya, alat atau media kita supaya aman ketika mau menyembelih, pakai yang kiri ya, pakai yang kiri. Kalau yang ini bisa kanan kiri, kalau kebalik nggak bakalan keliru gitu. Kalau ini kan karetnya di telapak tangan, punggung kosong, punggung kita kasih logo. Terus beliau juga memesan handuk. Ini untuk sahabat GSN yang pengen handuk nih, untuk GSN, Julia GSN. Enak banget dipakainya. Beliau juga memesan ini batu asahan. Ini grade-nya grade berapa ya? Nggak hafal saya. 1000, 6000, dua sisi. Nah, sudah lengkap dengan tatakan karetnya. Tapi cara pakainya direndam dulu semalam di air. Terus ketika dipakai ngasah, harus airnya netes terus. Pakai selang infus, netes terus. Nah, itu cepet banget ini. Ngegerusnya cepet banget. Ada pesanan beliau itu golok, dompet, stropping, honey, sharpening, ya sharpening, beliau memesan sharpening. Terus krim, ada bonus nanti krim oles bilah yang kecil, ini krim sedang. Krim sedang. Wanginya apel batu. Wangi apel batu. Terus ini sharpening yang sangat fungsional, dipakai untuk seset bisa, untuk ngerapiin bilah dan mempertajam hingga slice tisu juga bisa. Kita langsung pindah ke atas untuk di packing, segera dikirim. Nanti beliau saya suruh milih yang mana untuk sarung tangannya. Demikian untuk sahabat-sahabat GSN yang lain yang masih kurang puas dengan, kurang lengkap dengan peralatan sembelihannya, silahkan di kubu GSN ini lengkap sekali peralatan sembelihannya, mulai golok sembelih, pisau sembelih, pisau seset, golok cacah, kapak, honing, sharpening, stropping, krim, lengkap, lengkap, selengkap-lengkapnya. Ada kaos, ada sabuk, kopiah, lengkap sekali. Bahkan tambang ada, ini bahkan ini ada kacang dan rambak untuk cemilan ketika nanti di Idul Kurban. Wah, dengan teman-temannya. Seperti itu mungkin peralatan sembelihannya dilengkapi. Jangan cuma satu, kalau punya pisau sembelihnya jangan cuma satu. Diusahakan dua minimal. Ada 25, ada 30 atau 30 dan 25, 20, itu pokoknya terserah ukurannya, materialnya, bentuknya terserah, selera, kalau itu selera. Termasuk setel menyembelih juga demikian, selera, terserah mau pakai setel sembelihan model kayak gimana terserah. Itu yang terpenting, Anda nyaman, aman, cepat. Itu yang prosesnya adalah cepat dan tajam, itu saja. Semuanya itu adalah media dan alat. Yang terpenting adalah cepat dan tajam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Untuk untuk yang inden, yang pesan, yang transaksi dengan kami, karena ini sudah kurang 8 atau 7 hari lagi ya Idul Kurbannya, jadi di-up, tanyakan ke admin untuk pesanannya. Karena kita juga paham dan mengerti dengan kondisi psikologi panjenengan semuanya. Saat ini panjenengan sedang panik, apalagi yang masih baru-baru akan tampil ini, belum punya pengalaman, belum punya skill, peralatan juga belum sampai, belum ada. Nah, ini kan panik, kita paham. Jadi
Ya, mohon kerjasamanya, tanyakan ke admin. Misalkan sudah transaksi, segera tanyakan, pesanan saya sudah dikirim apa belum, Bu? Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih. Sudah cukup. Kalau sudah, ya sudah. Biasanya begitu. Kadang-kadang orang rame tanya, Bu, mana resinya? Ya Pak, sebentar. HP ini beda nomor, beda resi. Jadi yang transaksi yang berhubungan dengan JNT dan POS itu beda HP. Dan kadang-kadang dipakai anak, dipakai terus ditinggal di atas atau di cas. Karena bukan HP komunikasi dengan konsumen. Kalau yang HP komunikasi dengan konsumen itu beda lagi, bukan yang dipakai untuk berhubungan dengan JNT ataupun POS. Nah itu, jadi pas kita di jalan ada yang tanya kan, ya bingung jawabnya, sebentar itu. Pas giliran datang diem-diem baik. Kalau pas barangnya datang sampaikan, di foto sampaikan itu. Kalau ada kurangnya sampaikan, begitu ya. Jadi Anda puas, ceritakan kepada yang lain. Anda kurang puas, sampaikan kepada kami. Demikian, mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.